yang berbeda-beda pada setiap makhluk hidup dikarenakan oleh suatu materi genetik yang terdapat di dalam kromosom. Materi genetik itu disebut gen. Gen memiliki susunan yang berbeda-beda pada setiap makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup susunan gennya itu berbeda-beda. Perbedaan susunan tersebut menyebabkan genotip dan fenotip berbeda pada setiap makhluk hidup. Fenotip merupakan sifat yang tampak dari luar akibat pengaruh genotip dan faktor lingkungan. Jadi dipengaruhi oleh fenotip dan faktor lingkungan. Contohnya, rambut keriting pada seseorang merupakan sifat fenotip atau penampakan dari luar yang diturunkan oleh orang tuanya, baik itu ayah atau ibu. Sedangkan sifat dari dalam diri setiap manusia yang tidak terlihat secara fisik adalah genotip. Jadi, fenotip adalah ciri yang dapat dikenali dari luar. Jadi, opsi yang benar adalah opsi A.